Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Nama saya Trisia Kusuma dari kelompok 3 Fakultas Kedokteran Gigi Stanbook 2020. Saya Cecilia Evanya Justio dari kelompok 3 Fakultas Kedokteran Gigi Stanbook 2020. Bagaimana ya menjadi anak Buddhis yang baik? Kamu dari mana aja tuh sekarang baru pulang? Suka hati aku lah, mau dari mana, mau jam berapa pulang? Loh, kok sekarang kan dimulai kali kamu sekarang? Bukan urusanmu. Oh, Lucia dari mana? Kok baru pulang sekarang? Sorry Ci, tadi aku habis dari Yara, ada rapat anggota. Cuci ini ya. Loh, itu kan piring makan kamu sendiri, kenapa kamu gak cuci sendiri aja? Ya udahlah, sekalian aja sih. Ini tolong sekalian cucikannya. Oke, Ci. Kita ini bukan hanya mendapatkan sebuah rezeki doang untuk bersyukur, kita makan juga harus bersyukur. Allah, sok suci. Loh, kamu kenapa langsung makan? Loh, kenapa emangnya? Soalnya kamu berdoa dulu sebelum makan. Oh iya, maaf ya. Nah gitu dong. Ya, makasih ya sudah mengingatkan. Masih lama enggak? Udah lapar nih. Sabar, udah hampir selesai. Kenapa? Udah lama, enggak enak. Kamu ini tidak tahu bersyukur, di luar sana masih banyak orang membutuhkan makanan. Gak usah ceramain aku lah, yang penting enggak enak. Gimana rasa masakannya, Tricia? Enak sekali, Ci. Iya. Ici pintar sekali. Makasih, Ci. Sudah memberikan aku makanannya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dia beberapa perilaku baik yang dapat dilakukan oleh anak Buddhis dan beberapa perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan oleh anak Buddhis. Masih banyak lagi perbuatan baik lainnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh menjadi anak Buddhis yang baik. Demikianlah video dari kami. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Demikianlah video dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk diklik tombol like-nya dan jangan lupa juga untuk di-share. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya.